Harga cabai di pasar tradisional mengalami kenaikan. Musim kenaikan harga sudah terjadi sepekan terakhir sejak memasuki musim hujan. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga tomat yang naik 130%. Sejauh ini KPPU sudah mengawasi permainan kartel di 3 komoditas. Kenaikan harga kebutuhan pokok terus terjadi. Kondisi ini dikeluhkan kalangan ibu rumah tangga karena semakin tingginya biaya hidup.